Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, kembali mengutarakan kekecewaannya karena proses pengusutan dugaan pembunuhan berencana Brigadir J sangat berbelit-belit. Bahkan berkas para tersangka kasus yang hampir berjalan 3 bulan ini belum juga lengkap. Sampai saat ini, Kamarudin dan timnya mengaku masih tetap semangat untuk mengawal kasus ini. Namun ia tidak menampik jika ada kemungkinan bahwa ayah Brigadir J sudah mulai jenuh karena kasus pembunuhan anaknya sudah 3 bulan tidak ada kepastian. Sementara itu, dari perkembangan terakhir kasus ini, Verdi Sambo sudah resmi dipecat dengan tidak hormat dari institusi kepolisian usai upaya bandingnya ditolak oleh Komisi Banding Polri.